Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, limbah kulit buah ada 3 atau sekitar 60 kilo. Ini untuk refill nutrisi. Insya Allah bisa dimanfaatkan. Nah, Masya Allah, kurma kita akan ditambah nutrisi yang insya Allah menjadi nutrisi yang organik, murah meriah, berkah melimpah. Ya, insya Allah. Ini pupuk gratisan, dan tetangga yang berlimpah sampahnya ini sangat bergembira apabila ada kerjasama yang bisa kita tawarkan pada mereka. Insya Allah. Komposisinya ada bermacam-macam buah-buahan, ada nanas, melon, ada semangka, ada gali melingkar kurang lebih sekitar 50 cm kedalaman, dan nanti akan diuruk dengan kompos. Tambahkan ini media kompos dicampur dengan sekam bakar ini untuk penambahan pengurukannya. Insya Allah ini nutrisi ini akan diserap selama 1 tahun ke depan. Ini volume kurang lebih sekitar penambahan refill nutrisi sekitar 100 liter. Ini diantaranya kulit buah, kompos, dan sekam bakar. Ini insya Allah manfaatkan limbah-limbah yang ada. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.